Jadi sudah melakukan dakwah, memperingatkan kaumnya tentang perilaku buruk tersebut. Tetapi Nabi Harun diancam oleh Bani Israel, mendapatkan ancaman. Musuh ini akan senang ketika melihat para da'i saling bertarung, bertengkar, konflik. Di sini ada hikmah besar. Kemarahan karena suatu persepsi sesama Nabi, sesama para da'i, dalam ini para pewaris Nabi, al-ulama, ya, para kiai, para asatidz, yang satu dengan cara tegas seperti Nabi Musa, yang lainnya memilih jalan lembut seperti Nabi Harun. Perbedaan persepsi dan cara berdakwah semacam ini jangan sampai membuat musuh senang. Diadu domba, dipecah belah, dibanding-bandingkan. Wah, si fulan tegas, sedangkan si fulan lemah. Kita dukung yang tegas, idola kita, pemimpin kita, sedangkan yang lemah dituduhlah dengan berbagai tuduhan. Jangan-jangan sudah mendapatkan sogoan, sudah mendapatkan hasil duniawi, lemah iman dan semacamnya.